mau mandi. Ah, karena ini panas banget. Kayaknya seger nih ya berendam di kolam renang. Satu, dua, tiga. Aduh, kenapa jadi berkeping-keping gitu aku? Aduh, itu kayaknya airnya beracun deh. A few moments later. Ultraman, lifeguardnya udah jadi gila. Kamu jangan masuk ke kolam itu karena kolam itu udah diracunin. Ya udah, yuk cepet kita kabur aja dari sini karena nanti kita bakal ditangkap sama lifeguardnya. Apa? Lifeguardnya jadi gila? Halo teman-teman, balik lagi bersama Bang Cupu di sini dan kali ini kita mau lanjutin lagi kisah petualangan Ultraman Odd di dunia Roblox. Wow, kali ini Ultraman Odd berangkat ke waterpark ya. Dia mau mandi karena ini siang panas banget. Dia mau berenang di kolam renang, tapi ketika dia masuk ke kolam renangnya ternyata kolam renangnya itu udah diracun sama lifeguardnya ya, sama yang jaga kolam renangnya. Jadi kita nggak boleh masuk ke kolam renangnya. Dan kata bapak ini, kita harus segera kabur dari waterpark ini karena lifeguardnya udah jadi gila. Itu dia lifeguardnya ya. Dia mau tangkap semua pengunjung yang datang nih kayaknya. Ya udah deh kalau gitu, kita temenin Ultraman Odd buat kabur dari waterpark ini ya. Tapi sebelum mulai main gamenya, jangan lupa dikasih like dulu video ini, subscribe juga buat yang belum, dan buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, jangan lupa kalian tinggalin komen ya di box komentar di bawah supaya Ultraman Odd ngerti kalau kalian udah nonton video kali ini. Mantap. Oke, mamen, kita langsung aja kabur ya. Di sini kita harus loncat-loncat di atas balon ini ya. Di sini ada balon. Ini bukan balon, kayaknya ini ban ya. Tapi ban yang satu ini dia turun naik. Jadi kita harus hati-hati. Ya, udah dibilang hati-hati, Ultraman Odd-nya malah nggak hati-hati ya. Jadi kena airnya lagi, harus ngulang nih. Oke, kita coba lagi ya. Kita harus lebih hati-hati kali ini. Hap. Oke, kita berhasil lewat. Kita lompat ke sini dan kita lanjut ke sebelah sini. Yeay, kita berhasil lewat jebakan kolam beracun itu ya. Sekarang kita mau lanjut di sini. Kita mau ambil dulu ada save point-nya. Kita injek dulu save point-nya supaya kita ngulangnya nggak jauh, Ultraman, kalau kita misalnya gagal ya. Kita lewat sini. Di sini ada air ya. Ini kayaknya airnya masih beracun nih, Ultraman. Jadi kamu nggak boleh nginjek ya. Kita lewat sini aja. Oke, kita mau lanjut ke sini. Wow, di sini ternyata airnya masih menggenang ya. Ada air yang mengalir ini. Jadi kita nggak boleh injek karena ini airnya udah diracunin. Tadi kita sempat masuk ya karena Ultraman nggak ngerti kalau udah diracunin. Dan dia langsung jadi berkeping-keping gitu ya. Oh no, ternyata Ultraman masih nginjek. Waduh, udah dibilang hati-hati ya. Oke, nggak apa-apa, kita ulang lagi ya. Kita harus lebih hati-hati, Ultraman. Kita lompatin aja di sini. Hap. Baru kita lewat sini. Hap. Hap. Di sini emang agak-agak tipis ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Kita injek dulu save point-nya. Kita lompat di sini, lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi, dan kita sampai juga di sini. Wow, kita injek dulu ya sebelum kita lanjut. Di sini ada ikan kecil ya, tapi katanya kita nggak boleh nyentuh ya karena ikan kecil ini walaupun dia cute, tapi rupanya sudah dikasih racun. Aduh, kita nggak boleh nyentuh nih. Padahal ini kasihan ya ikan kecil ya, harus kita tolong ini, tapi kita udah dipesen nggak boleh sentuh ini karena ini udah dikasih racun. Ya udah, kita lewatin aja ya. Kita mau lanjut di sini. Wow, sekarang di sini ada cairan kuning. Hah, ini cairan kuning apalagi sih? Kayaknya kita nggak boleh injak nih, Ultraman. Ya udah, kalau gitu kita lompat aja di sini ya. Kita lompat di atas payung sini. Hap. Kita lanjut di sini, ada kursi. Kita lompat di kursi, kita lanjut lagi ke sini. Wow, kita berhasil lewat ya. Kita udah jauh. Itu dia tuh yang jaga ya. Itu yang jaga itu lifeguardnya ya. Yang jaga kolamnya yang udah gila katanya. Kayaknya kita harus ke sana deh. Hei kamu, kamu harus segera hentikan tindakanmu karena tindakanmu ini bisa mencelakai banyak orang. Tidak semudah itu, bosku. Aku akan menelan semua pengunjung yang datang ke sini. Aku akan segera menghentikanmu. Lihat saja ya. Ya. Guys, ternyata Ultraman Odd-nya dimakan sama lifeguardnya ya, sama yang jaga kolamnya. Waduh,
ini gimana kita dimasukin ke mulutnya ya. Mentang-mentang dia besar ya, kita dimasukin ke mulutnya. Tapi ngomong-ngomong ini giginya ada yang kuning ya. Ini giginya kuning, ini giginya ini merupakan jigong atau emas ya. Gak tahu juga. Di sini ada sisa-sisa makanan tuh, lihat tuh. Ih, warnanya hijau ya. Ini makan apa sih dia? Hijau-hijau gini, makan alien kayaknya. Oke, kita jangan sampai terjebak ya, karena nih di badannya lifeguardnya ini banyak jebakan. Di sini ada cookies yang baru dimakan ya. Kita bisa naik di atasnya sini supaya kita nggak kena air liurnya. Ini air liurnya warnanya biru ya, aneh banget ya. Air liur kok warnanya biru ya? Ya udah deh, kita lewatin aja. Di sini ada save point lagi, kita injak dulu save pointnya. Ini apa ini, bentuknya aneh banget. Ini kayak cairan ini apa sih? Nggak tahu juga ya, tapi emang baunya nggak enak sih ya. Ultraman, kamu tutup hidung ya, jangan menghirup napas dulu karena di sini bau banget. Oke, kita lanjut di sini. Ternyata bener ini ya. Di sini kita udah sampai di bokongnya ya. Ini ada cairan dan di sini ada ee-nya. Waduh, ee-nya bentuknya kayak sosis ya. Kita nggak boleh injak nih. Ya udah kalau gitu kita lompatin aja. Karena kita mau keluar ya. Kita udah keluar dari badan lifeguardnya ya. Katanya kita suruh lari ini supaya kita bisa pulang ke rumah nih, karena kita udah keluar ya dari waterparknya. Ya udah kalau gitu kita lari yang kencang ya. Kita mau lari yang kencang. Ini kenapa kita nggak bisa lari nih? Salah larinya, bukan lewat situ, lewat sini. Waduh, kita salah larinya ya. Ternyata kita bisa lari kencang ya. Kita mau lari kencang ini, kita mau pulang ke rumah, kita mau bilang polisi ya kalau ada lifeguard yang jahat di situ. Ternyata di sini kita nggak boleh injek yang warna-warni ini ya. Ini rupanya bukan garis finish, tapi ini garis jebakan Ultraman. Ya udah kalau gitu kita lompatin aja ya. Hap. Hap, hap, sedikit lagi Ultraman, hap, oke, akhirnya kita berhasil juga kabur ya dari lifeguard penjaga kolam renang yang udah gila yang sempet makan kita, tapi kita bisa kabur juga, kita bisa keluar dari tubuhnya. Dan sekarang kita mau laporan sama Pak Polisi ya, karena itu tadi ada lifeguard yang jahat supaya dia bisa ditangkap sama Pak Polisi. Sebelum laporan kita mau ambil hadiahnya dulu ya. Kita mau coba ambil di sini, kita bisa jadi apa nih? Ya lo. Kita dapat tas ya. Kita bisa dapat tas karena kita bisa kabur dari penjaga kolam renang yang udah gila tadi ya. Ya udah deh, kita mau pulang bawa tas yang baru ini ya. Oke deh teman-teman, sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan gamenya. Jangan lupa dikasih like di video ini, subscribe juga buat yang belum, dan kita bakal lanjutin lagi game-game yang lebih seru di video selanjutnya. Ciao.